Surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Yang ini khusus bagi orang lelaki ni. Wastabir itu berat kepada orang lelaki. Sebab apa? Sebab orang lelaki lepas pada dia salat di rumah, menjadi satu sunnah untuk dia, dia repeat balik salat ni dengan isterinya dan anak-anaknya di rumah nanti. Yang ni tak wajib, dia sunat, tapi orang boleh buat, dia hebat. Sebab isteri dan juga anak-anak mereka pun mengharapkan pahala berjemaah yang 27 kali ganda tu. Sebab dia ada khilaf di kalangan para ulama, kalau dia orang buat seorang di rumah, dia orang akan dapat 25. Ni perempuan, perempuan. Laki dia buat seorang kat rumah, dia dapat satu jelah. Perempuan kalau dia buat seorang di rumah, dia dapat 25. Ada hadis tentang dapatnya salat bagi orang perempuan ni 25 pahala. Tapi kalau dia buat dengan suami dia, dia dapat tambahan lagi 2. 26, 27 dia dapat. Sama macam suaminya salat di masjid, dapat 27. Jadi kalau orang yang nak membantu isterinya untuk mendapat pahala lebih, membantu anak-anak perempuan dia, ini untuk anak perempuan dan juga isteri lah. Anak lelaki kena ajak sekali datang masjid sebenarnya. Kena ajak sekali. Sebab kita nak masuk syurga, nak masuk ramai-ramai. Pergi bercuti pun, kita pergi bercuti ramai-ramai. Ha, bawa semua family, bawa semua sekali. Syurga pun nak masuk ramai-ramai. Jadi, nak masuk ramai-ramai ni, kena buat kerja ramai-ramai. Ha, jadi, itu benda. Okay, jadi, sebab tu ayat ni sebut, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh isteri kamu, keluarga kamu, salat dan sabar. Sebab apa sabar? Perkataan sabar tu guna wastabir. Berat sebab dua kali buat. Okay. La nas'aluka rizqan. Memang bila mana satu orang tu salat, menyebabkan sempitlah waktu dia nak cari rezeki. Tapi Tuhan kata, la nas'aluka rizqan. Kami tak minta pada kamu rezeki. Nahnu narzuku. Kami yang beri rezeki. Kami yang beri. Wal aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Yang dapat faham ialah orang bertakwa. Okay.